Luar biasa. Malam hari ini kenapa kita buka dengan lagu cinta? Yes. Kita buka dengan lagu cinta karena malam hari ini kita akan mencarikan jodoh untuk salah seorang pengisi acara di OVJ. Ini dia Anwar mencari cinta. Wow. Luar biasa. Tapi Kang Denny sebelumnya ya, saya juga mengucapkan terima kasih sudah diiringi sama orkestra. Orkestra pimpinan Bapak Parto, terima kasih luar biasa. Keren banget orkestranya. Keren banget. Ini ada latihan khusus atau ada kode-kode gimana? Ada. Kita latihan sebelum ini pentas ini selama kurang lebih 3 bulan. 3 bulan? Latihan musik? Ya, musik. Boleh tahu hasil latihannya selama 3 bulan? Jadi kalau saya kode gini, ini gendang. Oh, gendang. Berhenti. Nah kalau gini, ini melodi pak. Oh melodi. Ya, mau contoh. Coba. Dan. Gitu. Terus kalau begini keyboard pak. Oh kalau gini keyboard. Keyboard. Okay. Jadi saya cuma menunjuk ini aja. Oh. Dia itu jarang masuk latihan pak, kadang-kadang telat. Ya, jadi perhatikan kalau gini adalah kendang. Kendang tidak begini juga pak, macam-macam punya. Kalau begini berarti dia tuh. Patah. Pak kalau patah. Masalahnya di kendang pak, ini tadinya 4 meter lho pak. Gara-gara kendang patah melulu. Itu kalau patah lagunya gimana pak? Ini keren banget ya, buat yang mau salam-salam juga bisa ikutan ya. Tinggal scan silakan QR code di TV kalian. Nah yang ini tinggal di scan, nanti kalian bisa ikutan live chat Satu Indonesia. Bisa langsung seru-seruan bareng sama kita di sini juga ya. Dan ini serius si Anwar mencari cinta seperti Kang Denny ya. Jadi buat para wanita yang lagi menyaksikan OPJ, serius ini Anwar mencari cinta. Siapa yang jomblo? Kenapa? Ini ada telat. Kamu terlambat, ini orkestra udah siap dari tadi. Aduh. Macet pak, aduh. Macet, kamu pakai mobil? Jalan pak. Ya udah cepat, siap-siap cepetan. Pak, keluarkan alatnya. Pak, ini potongan rambutnya namanya apa pak? Potongan rambutnya. Ini, ini pak apa namanya? Ini bajunya, celananya tebal banget bawahnya ya? Iya pak. Oh. Khusus pak. Kalau pemain musik begini. Oh pemain musik gini ya. Oh panjang, iya iya keren, keren keren. Bagus 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 bagus. Taplak ibu saya pak. Ya udah. Coba alatnya keluarkan. Ayo, ayo cepetan yuk, ini Om Ben udah siap dari tadi, ini orkestra. Ini gimana mainnya? Aduh. Saya lagi. Salah pak, rambutnya salah pak. Nah. Saya lagi sariawan pak. Tutup. Ya, ya. Aduh, sini. Kamu udah terlambat, alat musik yang dibawa ngawur, bikin kacau aja. Iya. Yeah. Coba kita mau lihat. Sebentar. Kita mau lihat nih. Briefingnya diapain ini? Tunggu sebentar. Makanya kalau orang lagi kerja jangan main. Makanya briefing harusnya ada yang gua undi nanti. Tahu. Aduh. Gimana? Harusnya lucu tuh. Jadi enggak lucu ya? Lucu, Pak.
Ntar diundi harusnya. Diundi. Siapa yang naik gitu. Ah, bener. Ada ulang nggak ya? Nggak lucu ya? Yaudah, gini aja langsung aja kita panggil ya. Kita mulai Anwar mencari cinta. Kita akan bantu Anwar untuk menemukan pasangannya. Karena tinggal Anwar nih. Billy pernah bawa pacar. Ya. Ya. Yang lain udah pada punya pasangan. Tinggal Anwar yang kita belum lihat punya pasangan. Karena Anwar jomblo akut banget ya Kang Denny. Benar. Ya, kita bantu di Opera Panjapa kita cariin pasangan buat Anwar. Ini dia, Anwar! Anwar. Anwar, mana Anwar? Yang dipanggil Selamat Anwar kenapa? Selamat malam. Oe datang sini oe. Karena mau kasih tahu Anwar sakit Anwar. Anwar sakit. Anwar sakit benar. Anwar tidak bisa datang sini ayah. Anwar sakit ayah. Enggak beneran? Iya. Oh Anwar sakit Patian. Pantesan ada Acong. Gua. Taruh si Acong. Sini Acong yang ngelit lagi mana Anwar sakit? Anwar sakit aja. Lu bikin konten Anwar mencari cinta, Anwarnya enggak ada. Tahu lo, gimana? Mana ya anaknya? Tadi dari Blipping udah dikasih tahu Anwar enggak bisa datang tapi masih keke bikin Anwar cari cinta. Ah gini aja. Mereka enggak percaya. Kita harus nyari cepat penggantinya yang kita cariin. Oke. Nggak, ini beneran Anwar nggak ada. Ayo deh gini aja. Kita lihat ya, kita akan tetap cariin walaupun nggak ada Anwar. Masih ada yang bisa kita bantu. Bukan OVJ kalau tidak bisa memberikan sesuatu secara dadakan. Betul. Kita lihat, kita tetap nyari cinta. Buat siapakah dia? Ini dia. Assalamualaikum. Hai, tim Opera Panjapa. Saya Ibu Erni, orang tua dari Tatan, kreatif Opera Panjapa. Saya mau minta tolong dong, bisa mencarikan pasangan hidup enggak untuk Tatan? Karena saya lihat Tatan ini udah lama lu enggak pacaran. Saya khawatir nanti dia jadi bujang lapuk. Terima kasih tim Opera Panjapa. Wassalamualaikum. Tatan. Si, waktu Viti ini naik si Tatan marah-marah nunjuk ke Anda itu mak gua. Taruh sebentar. Benar itu tadi ibu Anda? Iya bang, ibu gua. Benar. Tadi mamanya Tatan bilang minta tolong cariin jodoh. Karena Tatan udah lama gak pacaran katanya. Tapi Tatan gua udah curiga. Ganjen tau Kang. Gua udah curiga nih bang. Gua curiganya? Nah tiba-tiba kata Patian lu tugas Tan. Di malam ini tugas. Nih. Ya udahlah karena produser gua ini buat tugas. Tapi gua udah, aduh. Oke, okay, baik. Ya. Pokoknya kita akan tetap carikan buat Tatan ya. Tapi Tatan kalau misalkan ada bintang tamu OPJ selalu digodain sama Tatan tahu. Ya, anjir dia, tapi enggak pernah dapat. Namanya juga usaha, Bu. Ya usaha benar sih. Enggak, tadi itu mamanya Tatan beneran. Ya. Tatan itu anak mama banget. Waktu di rumah gue, waktu main ke rumah gue, Tatan tuh sampai video call. Dia bilang gini. Kan dibuka, Bang. Lagi di mana? Ini di rumahnya Bang Denny. Bang. Ah bohong. Bang. Beneran nih ngomong sama Bang Denny-nya, gue dipanggil. Nih nih Bang, ngasih tahu, mak gue nggak percaya. Ya tuh, mak gue nggak percaya. Tatan bang. Beneran anak mama, jadi kemana-mana tuh bilang mamanya bagus Tan. Iya, bang. Laporan ya. Gue sama orang tua gue. Laporan bang. Dari. Oke, okay. Berarti ini Anwar fix nggak ada, digantiin Tatan. Tatan ya. Mencari cinta. Dan Tatan mencari. Kandidatnya ada. Apakah kandidatnya sudah ada? Ada. Ada. Oke. Okay. Cantik. Kita panggil ini dia kandidat Tatan ya, mencari cinta dengan Tatan. Ini dia, cocok. Taruh. Sama-sama kecil. Gak apa-apa. Taruh. Sama-sama. Cocok sih. Taruh kecil. Taruh kecil. Ini ceweknya kecil. Oke, taruh. Ini menangkan lo, Kang. Ponakan. Ngaku-ngaku. Lu siapa aja keponakan. Jangan cari yang tinggi, tantan lu kebanting. Nah ini pantas. Minta WM dong. Ini ponakan Kang Denny pinter nyanyi katanya sih. Ini ponakan gua. Tatan jangan, Tan masih kecil lu. Bang. Bang. Bang Den, tapi gua sama dia udah deket. Menurut bang. Data yang kita dapat, Tatan sudah sering WA-an sama dia.
PDKT. Apa sih? Dan macam-macam lo. Nih ponakan gua lo. Citatan gak setuju gua. Gua udah dekat sama dia, ada cecetan. Ah, sebelumnya saya mohon maaf. Ya. Saya ngapain? Oh. Saya masuk. Kan kita kenalin dulu apa gimana nih? Panggil kandidat selanjutnya. Pengen seng. Nah, kira-kira cocok gak? Kalau cocok yang lain gak usah. Insya Allah bang, cocok. Oke. Gue ada niat baik gak, bang. Lu mau besanan sama Tatan? Agak mau. Tatan ganjen setiap bintang tamu datang selalu digodain, dimintain nomor telepon. Ini keponakan kesayangan gue namanya Nadine. Lu goda-godain, lu aja sering godain cewek lu. Gimana Bil, tadi lu ngomong gimana? Gue kalau... Gue bilangin sama lo ya, Tatan itu setiap ada cewek nih. Nah, tamu... itu pun omongan yang gue sampein kepada anak gue waktu sama Billy. Tapi gue sama Nadine serius dulu, bang. Lu ikhlas. Bentar, Nadine ikhlas. Emang Nadine kenal sama Tatan? Kenal? Udah WA. Kapan kenalnya? Udah lama. Jadi gue ketemu sama dia waktu di ulang tahun lu, bang. Waktu ulang tahun lu kan gue ke rumah lu. Gue kenal, kata gue ada cewek gua cantik. Ajar, ya. Tanya dulu. Ya gue kenalan. Udah berapa bulan Nadine kenal? Nadine gak boleh pacaran. 4 bulan? Kecil. 4 bulan? Udah 4 bulan. Udah 4 bulan? Udah cecetan. Om, panggil om. Om gitu. Om. Om, salim dulu om. Cium. Salim om. Cium tangan. Tadu, sebentar. Nadine, berarti dia sering suka telepon-telepon Nadine? Iyalah. Apa suka apa? Pakai mic, Neng. Suka DM Instagram. Habis ini Instagramnya ganti. Nomor HP ganti yang baru ya habis ini. Dan di enggak boleh lo. Tapi Kak Denny, mohon maaf nih, gue dapet info katanya ponakan lo diiming-imingin sama Tatan pengen jadi artis. Marah. Marah. Ada niat baik aja. Kalau gue bilangin sama lo ya, lo boleh dapetin cewek siapa aja, tapi kan lo lihat dong ponakannya masih di bawah umur. Tahu lo. Umur berapa sayang? Masih sekolah ini. Umur berapa? 16. Ya Allah, umur 16 tahun lagi. Beda 2 tahun bang sama gue 17. Beda setahun. Tingginya iya beda dikit lo. Makanya om, jangan suka godain cewek om juga. Eh gimana bang, setuju gak bang? Gak setuju gue. Gue udah deket. Biarkan dia membangun masa depannya dulu, sekolah yang bener. Gak boleh memutus tali silaturahmi bang. Gak boleh. Eh tanya orang tuanya, lalu kan cuma ponakan. Iya ini orang ponakan tuanya. Gua. Ayah, sini. Ini ada orang tuanya. Ini abang tua nih. Ini kakaknya Denny. Ayah. Wah ayah, ayah. Ini kakaknya Denny, orang tuanya. Hey. Ayah, gue banting lo tadi. Lo yang marah sih bang? Tanya sama yang lebih berkuasa dong. Tanya sama ayahnya. Tuh. Lo kasih tahu, apa? Cuman, suka nanya tadi kenal sama... Katatan kenal, tapi nggak tahu kalau mereka pacaran ternyata. Anak gue dibawa di sini juga. Lu masih kecil, lu. Gue nggak berani ngasih tahu bang. Om dong om. Gak banyak galak, gue nggak berani ngasih tahu, makanya bilang. Nadine kita diam-diam aja ya. Ini pasti kerjaan si Acong nih, Cong lu kerjaan lu. Tapi kan di sini gue sebagai host sama lu bang Denny, gue pengen tanya. Gue bilang jangan didatengin, didatengin. Lu ntar anak lu gue jodoh-jodohin lu. Itulah perasaan aku. Waktu anak lu jodoh-jodohin sama Sunono. Abang, Ane mau nanya sama ente. Kira-kira abang sebagai orang tua, siapa namanya? Nadine. Abang setuju gak? Misalkan Nadine sama Tatan pacaran. PDKT dulu. Ayah, aku ada niat baik, ayah. Gak setuju gua. Kalau ngelihat casingnya segila sih orangnya baik loh. Dia, gua sering ngobrol, kelihatannya mau baik gitu. Baik. Kelihatannya sih baik gitu. Gak setuju gua, kelakuan lu gua udah tahu semua. Kenapa bang gua baik setuju, bang? Setuju, gak setuju ambil suara. 1, 2, 3. Sebentar. Lo mau goda-godain ponakan gue, semua dancer Alpha Plus aja lo WhatsApp. Enggak bang, enggak ada.
Gua cuma ngechat doang, ngasih tahu callingan hari ini ada Jen. Kalau Sherly lu deketin, terus Rica lu deketin. Enggak ada, Bang. Gua cuma ngasih callingan kalau sama Nadine gua serius. Ada niat baik. Kenapa sih Bang gak setuju Bang? Tapi Nadine sendiri, tipenya Nadine gak kalau misalkan Katatan ini sebagai cowok idaman gitu? Gak, Nadine, gak, ya banyak. Nadine, ntar aja Om Nadine. Yang ditanyakan dia. Nah, gue omnya, apa lo? Ya nanti kita jadi saudara. Maaf, maaf, maaf Pak. Gue aja orang lain diem. Katatan mencari cinta. Sebelumnya maaf, ya. Bapaknya aja diem aja Pak. Bang, kira-kira setuju gak Bang anaknya sama Katatan? Eh sebentar, kita nyari dulu dia tidur. Pelawak ngaso. Ya udahlah. Denny, pesan-pesan buat Nadine. Buat Nadine, pokoknya Nadine ini anak pintar, sekolah yang rajin, terus masih panjang. Nadine mau jadi apa? Kejar dulu cita-citanya. Masalah laki-laki kayak gini gampang. Ya. Nadine. Ya. Dia mah sering godain cewek, jangan mau, jangan nyari yang kayak gitu, nyari yang kayak gini. Ya sama aja. Sama aja. Akan kita lanjut lagi, jangan kemana-mana, tetap di Operapan Java Live. Yeah.